Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Dalan dan saudara saya, yaitu Mas Graha Diesel. Big Boss-nya Graha Diesel ya, service full injection pump atau boss pump ya. Kita sekarang baru perakitan apa ini, Mas? Kita mau merakit bos pemilik Panther 25 ya. Kita siapkan pertalit buat mencuci komponen-komponen daripada ini, guys, bos pom milik Panther 25 ya. Isuzu Panther ya, Pak. Ya, ini adalah parkit set ya, Pak. Bermacam-macam seal. Repair kit set. Jadi repair kitnya kita pakai merek flag atau bendera ya. Jadi ini made in Jerman, guys. Kita rendam pompanya. Ini adalah komponen yang memompa minyak ya, Pak. Minyak solarnya ya, Pak. Dipompa dari sini ya. Namanya apa, Pak? Ini. Ya. Feed pump. Feed pump. Oh iya. Ya, kemarin sudah rada-rada lupa saya. Feed pump-nya masuk. Nanti harus bentak ke bawah. Sudah berhasil terpasang. Dan kita cek putarannya ya. Lenyer. Lenyer tapi toleransi keregangannya pas. Tidak lobok ya. Nah, ini katup. Nggih, Mas. Suri-suri kipasnya ya, suri-suri pompanya. Itu namanya bleed. Bleed. Suri koyo, Mas. Ya, kita pasang keempat bleed-nya. Bahasa awame yo suri-suri, guys. Buat pompa ya itu, katup itu atau pompa untuk memompa minyak solarnya ya, tuh seperti itu. Lalu kita pasang klem pengaitnya ya, disk atau piringan pengait pompanya. Ya, setelah disk pengancing dari feed pump-nya terpasang, sekarang kita memasang drift shaft. Sembari kita pasang seal-sealnya ya, dengan baik dan benar. Kita pasang sepinya. Sile nak bocor ganti sisan. One set cat. Sudah cek putarannya tadi ya.
pendaftaran daripada drift shaft. Setelah drift shaftnya terpasang, kita siapkan yang ini, guys. Namanya apa, Pak? Roller kit. Roller kit. Kita bersihkan dulu, barulah nanti kita pasang. Ya, jadi ada roller sebanyak 4. Roller assembly. Masuk ke dalam sini ya. Ini nanti berhubungan dengan drift shaft-nya ya. Lo ini apa, Pak? Piston timer. Piston timernya ya. Kita siapkan. Jadi masukkan piston timernya di bagian bawahnya. Ini ya.